TDA TV ini bersama TDA Kabupaten Dompu. Ada apa tadi? Tahawa. Tadi? Tahawa. 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 Oh, Kahawa. Kahawa. Kopi Tambora ya? ya kopi Tambora nih, nih brandnya nih. Ompu Kopi. Yang punya namanya si, Mas? Staken. siapa, Mas? Steken. Siapa? Steken. Oh, Steken. Iya yeah. Ngeri, kayak Steven aja kayaknya. Namanya kayak Steven. Tempat lebih beda, Bang. Oh, gitu. Dari, dari, Australia kayaknya. Kenalin dong, teman-teman. Ini eh, dari Dompu, siapa aja namanya? Bisnis apa aja? Namaku Steken. Steken, bisnis? Ya, yeah, bisnis kopi es kopi. Eh, kopi, kopi, kopi. Di sini? Iya, kopi Tambora. Oh, kopi Tambora. Yang punya ini ya? Uh, bukan, ini kan Raja Cincau. Oh, Raja Cincau. Kalau nama kedai saya, Kopi John. Di mana? Di Taman Kota. Oh. Tapi malam ini kita culik dia ke sini. Oh, jadi bawa alat alat bawa sini semua. Iya. Ya. <laughs> Luar biasa. Demi Presiden. <laughs> <Murah>. Lanjut. <coughs> ya halo, aku Dayat. Uh, aku... Ketua ya, ketua TDA 2.0 wow. Yeah. Bisnisnya laundry, ntar dicuci di rumah aja mas ya Wah, <laughs> dilihat, dilihat, dilihat. <laughs> Laundry sama ini ada makanan khas tapi ini udah kecil kecilan nih Namanya Kahanga enak gurih juga Sama ada nama lagi satu brand saya punya namanya Tahu Mercon Sama satu lagi, apa namanya satu lagi? Uh, karoto, sahai. karoto Sahai Karoto Sahai Apa artinya tuh? Roto itu tenggorokan. saya itu, kerbau jadi oh. <laughs> bentuknya kayak tenggorokan. Kerbau, nah oh, begitu. Oke, ya, selanjutnya ya. aja. Hai, <laughs> <nih. laughs> okay, nama saya Nur Suhatmi. Saya brandnya sih Mami Dom. Mami Dom, Mami Dom, Mami, Mami. Dom, Maunya sih Mami Dom, maminya Dom, ya Dom. Wow. Mami Dom, Mami <laughs> <laughs> lulur gitu, lulur warisan orang Dompu sih kita racik e, resep warisan lah gitu kita rasi terus kita packing dari begitu bahan apa ini? dari bahan alami dari kunyit pokoknya kunyit e, beras kasiatnya bahkan khasiatnya untuk membersihkan ya kita tidak menjamin putih yang penting bersih gitu kalau bersihkan oh, akan ya, putih so. iya untuk sementara sih masih online yang biasa sama sekitaran Dompu sih produksi sendiri ya produksi sendiri. iya produksi sendiri kita masih alami dengan ditumbuk itu pak. Hei jadi Pernyataan gitu. Karyawan? Uh, karyawannya masih dua. Wah, luar biasa. ya, oke okay, sama uh, lebih kurang hampir dua tahun sih. Dua tahun ya? Udah tahu dua tahun <laughs> sama ini bubuk kunyitnya 100% persen. Oh, hey. ya, bubuk kunyit. Iya. Hey, Obat hey. kunyit, hey, hey. iya hmm. 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 kita, ya ada, ada, ada izin umotnya, ya? oh, izin umot, ya kita percana. masih izin umot. Masterbone, oh iya. Siapa tahu bisa putus Oke terima kasih banyak, Amin, Amin, makasih banyak. Ya, ya halo assalamualaikum. Uh, kenalkan nama saya Firman Syah. Teman-teman biasa manggilnya Marombo. Bisnis saya saat sekarang ini sebagai bisnis di bidang percetakan Sansablon Selain di bidang percetakan Sablon saya juga berusaha untuk mengembangkan salah satu brand untuk t-shirt merchandise ya t-shirt yang House, House, Dombu. iya wow. namanya nama brandnya Marombo juga Apa? Marombo Marombo, Marombo. iya namanya, iya kayak bahasa India tuh mas oh, okay. artinya apa artinya? artinya yang lurus yang amanah oh, Insyaallah Oke biasa okay. Udah berapa lama sudah empat tahun empat tahun iya keren keren, Baik. keren. lanjut Halo, assalamualaikum. Nama saya Firman Firmansa juga. Ini sama dua nama. Ya, tapi saya sering dipanggil susu kuda karena brandnya susu, Iya susu kudaliar. Iya. Sama madu. Ini tahan berapa lama ya? Dia tahan enam bulan. Enam bulan. Iya. Di dalam kulkas. Kulkas. Iya. Kalau di luar dua, dua sampai tiga bulan. Dua tiga bulan. Iya. Biasanya susu sapi kan cepat. Iya cepat basi. Malahan ini kan makin lama dia makin bagus. Karena proses fermentasi alami itulah menjadi khasiatnya lebih banyak. Oh. Gitu. Terus ini ada olahan lain untuk kuda? Diapain hmm. gitu? Uh, untuk sementara baru susu kuda Karena susu kuda tuh susah untuk diolah dengan yang oh, lain. Karena dia tidak boleh dimasak. Jadi langsung dari? Iya langsung uh, dari kuda gitu. masukin di dalam botol. Khasiatnya apa nih? Khasiat situ ada banyak stroke asam urat, pegal-pegal. Untuk kejantanan lelaki juga bisa. ya. Sama madu, sama madu, madu hutan. ya. Oh, ya adu, ada pas, dua. Kombinasi, sempurna. kombinasi yang pas itu. <laughs> madu Iya. <pas yang. laughs> Ini madu dari dombu Iya, dari alam dompu. Dari hutan. hutan, madu hutan, bukan yang di ternak. Satu jenis madu atau? Nah, dia berbagai macam jenis madu Karena memang diambilnya dari hutan itu madu liar saja yang diambil oh. Kalau di satu jenis madu itu memang di ternak Tapi kan dia ini bukan ternak, dia hutan liar oh, okay. Apapun yang ditemukan sama yang mencari madu, ya itulah yang diambil gitu. oh, yeah. Mantap, mantap, mantap Madu apian. Yeah. Apa Jadi, udah enak belum? Nah, kalau Facebooknya di yeah. Sa'id, yeah. Said. Pesan, Ya Madu okay. apian manis ya? iyalah manis banget. bunga. Ya. Apa, apa gitu maksudnya madu <laughs> ambil dari apa Eh Dari bunga-bunga, berbagai macam jenis bunga. Ada rumput, ada pohon, bunga juga. Oh, kan ada juga madu yang pahit kan? Iya, ada. Itu makanya tergantung dari Sarit, apa yang di... Ya? Iya, apa yang di, dihisap sama lebahnya. Aja. Apa keunggulannya hmm. ini, madu dompu ini? Uh, dia keunggulannya karena dia di hutan dompu itu hutan tropis. Cenderung hujannya sedikit, jadi kualitas madu itu bagus. Oh. Harga? harga itu di pasaran 100 ribu, 100 100? 100 ribu. Di dompo aja? Ah, di dompo, kalau di luar 150 ribu Belum keluar dari dompo? Ke gitu. Udah, udah keluar Udah udah, keluar. Keluar. udah sampai, ke seluruh Indonesia udah sampai Ngirim-ngirim <laughs> mantap, <laughs> mantap. <laughs> Perkenalkan nama saya Andi Hermawan Biasa disapa oleh teman-teman Andi uh, Bisnis saya Untuk uh, sementara Masih kedai kopi biasa Kedai kopi. kedai kopi, kedai kopi biasa. Oh, baru tiga bulan, empat bulanan lah. Oh, baru. Karena baru ya. Kemudian ada hotspot juga buka. Apa? Hotspot. Hotspot, hotspot. Hotspot, hotspot. Ya. Area hotspot. Oh, ya. Yeah. Area hotspot. Oh, yeah. Area hotspot. Yeah. Selanjutnya <laughs> sekarang lagi mengembangkan usaha rempah-rempah hasil bumi. Apa? Kayak uh, apa namanya ya? Kolaborasi antara jahe, kunyit kunyit kemudian ada temulawak Temu ada wawak. ya uh, itu mentahnya. ya dia mentahnya kemudian oh. di dimasukkan ke dalam air rebus ya. mendidih dan dia akan menghasilkan minuman apa ya minuman semacam teh hangat gitu kira-kira oh, seperti apa? itu ya produknya nih kayaknya? <laughs> iya. kebetulan sudah, nih. Habis, oh, sudah habis nah, nah, sudah <laughs> saya Adi uh, dari TDA Dompu sekarang lagi serius garap media ini, Wih, media lagi, apa? lagi media online, ya. lagi media online namanya itu Lakenews.com. Lakenews Lakenews.com, Lakenews.com. Lakenews Oke, okay. uh, kenapa namanya Lakenews? .com? Lakenews itu ya, kalau lihat uh, Dompu ini kan memiliki satu. Spot pariwisata. spot pariwisata yang sudah mendunia yaitu Lake apa Lake pantai, 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 pantai Laki eh pantai gitu. Eh. Eh. survei uh, selain itu saya juga bergerak di kayak teman-teman yang lain uh, sekarang lagi fokus di untuk uh, bangun kedai tongkrongan di yeah. daerah pesisir utara paling paling utara wow. di kilo kecamatan kilo Nah, kalau teman-teman lewat sana, sekarang kita lagi serius garap uh, pariwisatanya di daerah sana. Jadi tempat-tempat uh, tongkrongan kayak kedai dan sebagainya itu lagi lagi mulai di, menjamur lah di sana. Oh, ya. keren, keren, keren. keren, keren, keren. Nah, sekarang teman-teman uh, TDA di oh, Dompu kita lagi lagi bawa ke sana untuk memotivasi lah teman-teman yang ada di sana. Ya, 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 ya. Oke, okay, terima kasih. Mantap. Oh, nama saya Ija. Saya ratu di Kerajaan Raja Cincau. Jadi ini nih satu-satunya yang ada di Dompu nih, tempat hitsnya anak Dompu. Kalau kalian mau buat event, buat event dengan dekorasi bisa ke sini kalau untuk area Dompu. Kalau mau nyari Instagramnya, Kerajaan Raja Cincau. Kalau mau mudah, nyari lewat hashtag hashtagnya Dompu Bebas Lapar, Area Bebas Lapar, Kerajaan Raja Cincau. Kalau kalian ngelihat produk yang beredar dengan stiker ini, nih, lihat ya, nih. Nih, nih, Nah, itu tuh produknya Kerajaan Raja Cincau. Oh, gitu ya? Iya. Rajanya Cincau, ratunya sosis naga. Wih, banyak dong produknya. Iya, banyak. Kalau oleh-olehnya ada prajurit teri, cuman lagi nggak ada stok. Itu, prajurit. Jadi prajurit-prajurit itu prajurit memang yang buat keluar ke Indonesia kan Maksudnya keliling-keliling kota Rajanya tetap di tempat prajuritnya yang melanglang buana Iya ikan Iya ikan, oh, ikan teri, iya, teri. Kalau bahasa dompunya utak keramba. Ya, 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 ya. Itu aja sih kalau untuk oleh-oleh Kalau untuk makanannya itu Di atas oh, ya. pendeskripsiannya Teman-teman tidak -teman dompu ya? Iya Teman-teman tidak dompu ini ada berapa tadi? Lima, lima puluh orang ya? lima an orang dan baru ada tidak Dompu tahun dua ribu tujuh belas ribu tujuh belas apa sih potensinya dompu sekarang wisata industri atau apa gitu di di dompu apa yang paling ya, ya. apa aja uh, kalau untuk di pariwisatanya ada lagi ya, ada ya, pariwisatanya apa aja pariwisatanya ada yang keren, yang keren sekarang ada Savana Doronjanga. Savana. Ya. Yang besok sana ya kita ya. ya besok sana. Pulau Satonda, laki, ya laki. Ke Satonda kurang lebih dua jam. Mulai oh. start dari Dompu sampai ke, tiga puluh yeah, menit yeah. untuk penyeberangan. Oh, ya. Tambora, Tambora Gunung Tambora, ambil. udah pasti itu. Uh, Hodo, kemudian Panteria. Ada Madapangga ini Mada Prama maksudnya Madaprama uh, Kemudian ada air terjun uh, apa namanya di sana Sana, Panca, ada Nisa Pudu Pulau Pulau Nisa Pudu. Keren dong di Keren. Kalau bisa satu tahun di sini aja Pak. Iya keliling pas itu satu tahun. Uh, mantan ketua silakan. Selain potensi pariwisatanya, mungkin di Dompu ini salah satu potensi yang cukup uh, mampu mengangkat tingkat perekonomian masyarakat itu adalah potensi di bidang pertaniannya. Bisa. Bisa yang pertanian. Pertanian. Iya. Pertanian apa yang, paling yang paling banyak itu jagung. jagung. Iya. Oh. Karena jagung. Karena di Dompu ini salah satu daerah penghasil jagung terbesar di Indonesia. Oh. Iya. Kalau di sini. terkenal dengan kudanya, benar? Iya. Hmm. iya. Mau banyak kuda, tadi saya lihat kuda liar atau kuda punya orang? <laughs> kuda punya orang, tapi orang dilepas orang. secara liar. Orang. Biasanya kalau kalau sudah beranak, iya. sudah beranak dan punya susu untuk diperah, bisa di, dikandangin lagi. Tapi dia dilepas saja gitu? Iya kan? dilepas Itu aja. Caranya ngambilnya lagi gimana? Di ini di ditangkap. Oh enggak jauh dia dari lokasinya itu? Iya, enggak jangan terlalu jauh. Enggak sempat dari Bima ke Dompu gitu kudanya enggak ya? Eh uh, enggak, enggak. Oh enggak. Karena uh, pola ini pola uh, hidup mereka itu kan berkelompok. Iya. Jadi oh. enggak terlalu jauh. Mereka berkelompok gitu. ya, ya, ya. Tapi itu. Iya, iya, iya. Begitu. Ada kerbau gitu banyak banget loh. Banyak. banyak. Besok kalau ke jalan-jalan ke Padang Safan itu banyak dilihat di sana. Kerbau, sapi, kuda oh. banyak di sana itu sudah kayak ini sudah kayak di Afrika. Yang lubak tahu, yang lubak daerah Sumbawa besar. Kita tadi kan ke sana. Terus kata bapaknya, sampai sapi itu ada yang liar gitu di sana. Emang benar gitu? Ya terkadang ada juga yang tidak ada pemiliknya, jadi dia hidup liar di. Ada kayak gitu. Ada juga. Uh. Kalau di Jawa sudah habis. <laughs> ya. Tapi kan dia kan, <laughs> tapi kan dia kan. Nah, di tapi kan itu kan uh, susah juga nangkapnya, karena udah liar oh, iya. jadi udah tidak bisa ditangkap makanya itu. Oh, iya, 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 iya. Sama kayak sejarahnya misalnya ayam hutan kan dari ayam biasa saja, karena udah liar di hutan jadi ayam <laughs> iya, iya, hutan. Iya, so. <laughs> tapi ada jadi, yang menarik dari kalau proses penangkapan sapi itu ya. cara cara menangkapnya ha? mereka biasanya pakai kuda ya. kayak koboi koboi itu mas oh, gitu? iya pakai tali lasso tali lasso iya gitu. uh, jadi menarik nih kalau bicara tentang sapi terus kebo itu Alinya, ya? uh, kita ini kan dekat sama uh, Sisir pantai, terus daerahnya daerah pegunungan dan yeah. perbukitan. Jadi setiap tahun juga terjadi, ada eksodus uh, ternak dari NTT. Yeah. Itu yang ke pulau, Dom, apa, di Dompu dan di Bima. Eksodusnya gimana maksudnya? Dia rombongannya, rombongan itu, rombongan rusa, kebo dan sapi itu dia saling bermigrasi. Ya. Karena ada laut? Lewat laut mas mereka lewat iya lewat, nyebrang 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 lewat laut tahu Malah Saat -saat itu sering di... terjadi di setiap tahun dan itu di kita di media sering menemukan itu. Maksudnya dikirim di dari sana, bukan mereka sendiri yang yang renang laut. ya, renang? Hah? Uh, nyebrang renang nyebrang laut, nyebrang laut Mas. Itu di Pulau Sape, di Pulau Sape bahkan kita ini kan daerahnya pulau-pulau uh juga. Di sini banyak pulau juga, Mas. Oh, berpulau-pulau ya. daerah sini daerah pesisir yang berpulau-pulau dia oh, ya migran migrasinya dia transit dulu oh, baru gitu dia ya? pindah lagi ke nih. banyak banyak berapa? ya ya puluhan kalau sekarang ini kan ya agak agak berkurang juga sih dari NTT ke sini dari ya dari Pulau Bajo iya. itu iya. Pulau Bajo Pulau Rinca itu sering datang Pulang sini apa, biasanya itu awal awal Januari dan sebagainya sering terjadi. Jadi kalau kita naik kapal sering bisa ketemu sama sapi. Berenang. Kadang kadang mas, kadang kadang orang juga kadang mikirnya itu buaya, padahal itu sapi, sapi atau kebo. Oh mereka bisa berenang ya. Ya. Itu sering kita temukan itu di, ya. bahkan di Dompu ini, bahkan di Dompu ada salah satu spot itu, ya itu yang dibilang itu di Hodo itu, itu pusat. Besok ternak oh. ternak sapi sama kebo itu di sana di sana oh. anunya kadang juga kita juga kaget ini dari mana datangnya dia ini ya uh, di Dompu uh, di Dompu ini pak punya program terpijar dia ya. ada tebu ada rumput laut ada sapi kemudian ada jagung tapi yang terkenal skala nasional ini di Dompu terkenalnya jagung itu hampir rata-rata gunung di Dompu ini pak ditanam jagung, sudah ya sudah botak semua, makanya nanti kalau ke Tambora jangan kaget lihat gunung-gunung di sana itu pada botak semua, oh, kalau <laughs> ya. oh, musim kemarau gimana? Nah kalau musim kemarau <laughs> itu jangan ditanya ini musim kemarau itu, nggak kelihatan pohon-pohon ya. <laughs> Oke itu bincang-bincang sama teman-teman TDA Dompu, nanti kita akan upload konten ini di TDA TV ya. Kita akan kirim ke Markom. Jadi itu kawan-kawan potensinya. Nanti kalau uh, mau ke Dompu silakan kontak Pak Ketua nama. Dayat Konte. Dayat Conte. Nomor handphone 085 32543399. Di Dompu terus ya. Dompu stay. Nah itu nanti bisa kontak beliau ya kalau nah, ke Di media sosial juga bisa. Akun, uh, di media sosial. Facebook Dayat konte, Twitter Dayat konte, IG Dayat konte, semua Dayat konte. Oh, okay. Konte itu artinya apa sih? Desa, desa kelahiran, desa kelahiran. Oh, nama desa. Oh. Ya, ya. ya. Ini sudah malam nih jam jam berapa sih ini ya? Udah jam setengah sebelas malam. Wih, jam setengah sebelas malam kita nggak kerasa. Jadi tadi di jamu kawan-kawan tidak dompu. Saya kemalaman di sini. Nyampe jam berapa tadi? Jam sembilanan ya, sembilan lebih ya. Tengah sepuluh ada banyak kopi produk-produk tidak dompu yang keren-keren nih. Nah, nih. Wih, terus kemudian ikan, nah ini sisa-sisa ikan. <laughs> Makan malam luar biasa di Kerajaan Cincau. Ke <laughs> terima kasih teman-teman tidak dompu ya semuanya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh